Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartono Arianto. Pagi ini saya berada di seberang BTC Mall ya, Bandung Trade Center. Kedepan itu adalah mengarah ke arah flyover Pasopati yang kini telah berubah nama jalannya menjadi Jalan Profesor Mohtar Kusumatmadja ya, yang diresmikan pada tanggal 1 Maret 2022. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 Maret pukul 6.51. Saya akan melihat situasi terkini flyover Pasopati yang kini berubah nama menjadi Jalan Layang Profesor Mohtar Kusumatmadja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video-video terbaru dari saya. Oke, saya mulai saja. Saya akan maju ke depan untuk melewati flyover Pasopati yang kini menjadi berubah nama menjadi flyover Profesor Mohtar Kusumatmadja. Kita mulai saja perjalanannya. Nah, ini adalah saya berada di kawasan Pasteur atau di Jalan Dokter Junjunan. Di seberang tadi adalah Bandung Trade Center atau BTC Mall. Nah, ini saya mengarah ke arah timur atau mengarah ke pusat kota Bandung, ke arah Gasibu ataupun ke arah Gedung Sate atau ke arah timur kota Bandung. Nah, di sebelah kiri ini adalah Jalan Sukamulya, di mana tadi di sebelah kiri terdapat Hotel Aston Pasteur ya. Nah, inilah suasana di pagi hari ini. Kawasan Pasteur, dan di sebelah kiri ada Sate Marangi dan Sop Haji Maya ya. Yang dulunya ini bangunan apa ya, tempat pembelanjaan, dan kini dibongkar. Dan di sebelah kiri juga ada masakan Padang sederhana ya, restoran sederhana. Dan ini sebelah kiri ini ada Hotel Grand Aquila. Nah, tidak jauh dari sini nanti akan melewati flyover. Ini di sini ada Hotel Holiday Inn. Nah, ini ada JPO ya, penyeberangan. Di seberang kanan merupakan kawasan toko atau tempat oleh-oleh kota Bandung ya. Nah, ini di depan saya akan lurus menuju flyover Profesor Muhammad Mohtar. Bukan Profesor Muhammad, Profesor Mohtar Kusumatmadja ya, kalau tidak salah. Nah, ini adalah titik awal flyover Profesor Mohtar Kusumatmadja. Nah, tampak terlihat bangunan-bangunan warga dan gedung-gedung di sebelah kiri ya. Nah, ini tampak lengang ya, atau lancar. Nah, terlihat bangunan-bangunan yang merupakan ada hotel, dan tampak di sini itu Jalan Sukajadi ya, sana ya. Nah, itu adalah bangunan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di sebelah kanan tampak Kio Hotel ya tulisannya. Dan ini juga adalah kawasan gedung-gedung Bio Farma ya,
sebelah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, seperti inilah suasana di atas flyover atau jembatan layang Profesor Mohtar Kusuma Atmaja. Nah, tampak juga di sebelah kanan terlihat bangunan-bangunan ya. Dan ini pagi ini cuaca agak cerah ya, tapi matahari belum keluar ya. Nah, ini agak menurun ya di pertengahan ini. Dan ini adalah kawasan Jalan Cempelas ya, yang dari arah atas satu arah dari arah Ciwok ya. Nah, ini adalah titik ya, tengah jembatan ya, ada tiang. Nah, ini merupakan salah satu ikon Kota Bandung. Nah, tampak di kanan pun terlihat Kota Bandung ya, bangunan-bangunan dan rumah-rumah di Kota Bandung. Nah, ini juga kawasan gedung-gedung di sana ya, di Jalan Cempelas, tampak terlihat dari sini dan rumah-rumah penduduk yang berada di bawah atau di samping flyover Profesor Mohtar Kusuma Atmaja ini. Nah, di sebelah kanan itu merupakan rumah susun yang belum beres ya, rumah susun Taman Sari dan Balubur Town Square. Nah, seperti inilah suasananya tampak lalu lintas ramai lancar ya. Tampak juga hotel-hotel yang ada di kawasan Dago, dan di sebelah kanan Hotel Four Point ya terlihat. Dan ini di bawah ini merupakan kawasan Dago ya, atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, ini tampak dari atas ya, Jalan Dago. Seperti ini ada tampak gedung BCA. Sebelah kanan ada Bank Danamon ya. Dan tampak di depan juga ada Hotel Pullman Hotel dan Ibis ya. Ibis Hotel, tampak terlihat dua bangunan yang sangat tinggi di depan ya. Dan ini merupakan titik turunan di sebelah timur Profesor Mohtar Kusuma Atmaja. Ujung dari flyover Profesor Mohtar Kusuma Atmaja, dan di depan kita ketemu lampu merah. Kalau lurus itu ke arah Cicaheum ataupun Bandung Timur. Nah, dan ini di sebelah kanan merupakan lapangan gazebo. Di sebelah kiri merupakan monumen COVID ya, yang baru tahun kemarin mungkin diresmikan atau bangunannya. Sebelah kanan merupakan lapangan gazebo. Saya akan ke kanan. Ini adalah Jalan Sentot Ali Basah. Oke, mungkin itu aja informasi di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.